Alhamdulillah, kita bersama kembali Sun ini, Syafiq dan para pendengar. Dalam segmen atau perancangan Bayan Linnas bersama-sama dengan Sahibus Samaha Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, Mufti Wilayah Persekutuan. Ya, dan tajuk kita petang ni, Akhlak Dalam Berbeza Pendapat. Assalamualaikum. Sahibus Samaha. Alhamdulillah, sihat kita. Sama-sama. Alhamdulillah, insyaAllah. Anda juga boleh terus tonton di laman web TV IKIM di www.tvikim.my ataupun boleh terus ke laman Facebook IKIM FM untuk sama-sama lihat video ataupun saluran video yang kita pancarkan secara langsung dari konti IKIM FM. Saya. Okay, dan kita nak terus saja kepada tajuk kita. Di awal ni mungkin ada mukadimahnya nak disampaikan oleh Datuk Sahibus Samah, Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri. Silakan. Syafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'd. Yang saya kasihi sidan pendengar Radio IKIM keseluruhannya, semoga Allah jadikan kita pada petang yang mulia ini dalam kerahmatan dan sentiasa mendapat taufik dan hidayah daripadanya. Alhamdulillah, pada petang yang mulia ini kita sambung lagi perbincangan dalam Bayan Linnas dan kita angkatkan satu tajuk, iaitu akhlak dalam berbeza pendapat. Satu perkara yang perlu difahami, bila mana kita sebut manusia, maka menguruskan manusia ini tidak sama seperti kita menguruskan haiwan dan juga tanaman-tanaman atau pohon kayu. Kerana manusia Allah kurniakan akal, Allah kurniakan pemikiran, Allah kurniakan ilmu. Dan ilmu dia tidak sama, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang banyak, ada yang sedikit. Seterusnya daripada ilmu tersebut, yang mana wujudnya kefahaman. Dan kefahaman itu pun sama, ada yang banyak, ada yang sedikit. Dengan sebab itu ahli usul, ahli usul telah bincangkan isu idrak dalam bab tafawud al-afham, bagaimana mendapatkan dari sudut tinggi rendahnya pemikiran-pemikiran. Ada orang nampak skalanya besar dan faham dengan jelas. Ada orang tidak, dia sekadar ilmu yang dibatasi dengan kefahaman yang sedikit. Dengan sebab itu dikatakan ahlul kalam untu ulama wa ma untu fuhuma. Ahli kalam diberi kepadanya ilmu tapi tidak diberi kepadanya kefahaman. Dalam keadaan seperti itu, kita dapati kerana manusia atau mereka yang dikurniakan ilmu, bila mana fahamannya tidak sama, maka natijahnya, ucapannya, pendapatnya, buah fikirannya juga tidak sama. Ketidaksamaan ini boleh lihat dari dua sudut. Sudut yang biasa dilihat adalah sudut yang negatif. Di mana dalam sudut yang negatif, bila mana kita lihat dalam bentuk permusuhan, dalam bentuk kita saling tidak menghormati antara satu sama lain, dalam bentuk di mana kita merasakan kita sahaja yang benar dan betul, saat yang sama kita merasakan orang lain salah semuanya, maka ini sudut-sudut yang kebanyakannya kita namakan negatif. Tapi yang keduanya yang positif, kita lihat dengan sebab berlakunya pandangan-pandangan yang berbeza akan menatijahkan sifat rasa hormat menhormati, akan menatijahkan perasaan berlapang dada, akan menatijahkan bahawa boleh jadi pemikiran kita setakat itu, tapi bila kita tekuni dan kita renungkan, maka natijahnya kita merasakan pendapat mereka, pendapat sahabat kita itu jauh lebih benar dan lebih tepat daripada kita.
Justru pada hari ini macam saya katakan, kita angkat tajuk akhlak dalam berbeza pendapat. Kerana akhlak ini satu benda yang cukup mahal. Ramai orang kesampingkannya. Bila mana orang kesampingkannya, maka perbezaan tersebut akan dikuasai dengan amarah, dikuasai dengan dendam kesumat. Dengan keadaan-keadaan seperti itu, maka dia menatijahkan satu permusuhan yang sukar dipadamkan dari kamus kehidupan manusia. Natijahnya, hiduplah dalam keadaan keseorangan, hiduplah dalam keadaan kumpulan yang terpencil dan terpinggir. Dalam keadaan seperti itu, kita tidak dapat untuk menzahirkan sifat manusia yang kata Ibnu Khaldun sifatnya ijtimai, sifatnya suka bersosial atau bermasyarakat antara satu sama lain. Justru akhlak adalah memainkan peranan penting. Tengok ibu dan bapa kita, ada juga kita nampak berselisih pandangan. Suami dan isteri ada juga berselisih pandangan. Anak-anak sesama mereka juga berselisih pandangan. Dan terkadang-kadang anak-anak yang kembar, yang seiras juga berselisih pandangan. Jadi sebenarnya dalam hal ini dinyatakan bahawa perlunya ada adab. Adab ini penting kerana apa? Kerana kita kena faham sebagaimana yang kita katakan pada awal lagi, Allah takdirkan dan fitrahkan manusia tidak sama antara satu sama lain. Dengan sebab itu, kalau kita menyelusuri sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah melihat pandangan sahabat-sahabatnya? Sayyidina Umar dengan sifat keumarannya, dengan kekerasan, dengan syadidnya. Sayyidina Abu Bakar dengan kelembutannya, dengan rahmahnya. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain. Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman, masing-masing dengan watak-watak yang pelbagai. Tetapi watak-watak itu dinaungi dan dipayungi dengan akhlak Islamiah di bawah syahadah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Justru walaupun mereka ada sisi pandang yang berlainan, tetapi kerana mereka memahami adab khilaf itu. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tengok dalam sejarah kehidupannya, beliau akan cuba bersifat mendamaikan, dan dia jarang bersifat untuk mengecilkan dan menhadkan. Tetapi dia sifat membuka dan meraihkan. Kerana itu kalau saya datangkan beberapa sampel sebagai contoh. Contohnya ketika mana Rasulullah SAW beri satu arahan. Hadis sahih riwayat Bukhari. La yusalliyanna ahadukum al-asra illa wa fi bani Quraizata. Janganlah seorang kamu salat asar sehingga sampai kepada perkampungan bani Quraizah. Satu kumpulan Yahudi. Ini dalam misi untuk menguasai mereka. Apa yang berlaku di pertengahan jalan masuk waktu asar, maka sahabat telah berpandangan, berpendapat dengan dua pendapat. Pertama kata, kita tak perlu sembahyang kerana nasihat Nabi solat ketika sampai Bani Quraizah sekalipun habis waktu. Pendapat yang kedua menyatakan tidak. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahu kita segera, tapi bila masuk waktu sembahyanglah. Maka bila diberitakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam tidak mengatakan ini salah, tidak mengatakan itu benar. Maknanya Rasulullah sallam meraikannya, dan inilah sikap dan sifat baginda sallam. Kita tengok dalam masa melaksanakan ibadat haji. Takala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis yang sahih, khuzu anni manasikakum, ambillah daripadaku ibadat haji kamu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dicontohi oleh sahabat cara nak buat laksanakan manasik haji. Tapi bila sampai kepada hari ke-10 Zulhijjah, selepas berwukuf di Arafah pada hari 9,
selepas berada di Muzdalifah pada malam 10. Kemudian mereka menuju kepada Mina. Ada di kalangan sahabat melontar, ada di kalangan sahabat bercukur, ada di kalangan sahabat berkorban. Yang ini buat yang ini pertama, yang ini buat yang ini pertama, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melontar dahulu. Bila diajukan pertanyaan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjawab dengan satu jawapan, dengan menyatakan if'al wala haraj, laksanakanlah dan tidak ada kesalahan. Itulah tasamuh Islami. Dan daripada sini kita fahami bahawa bila mana kita berkhilaf, adabnya ialah pertama kita perlu mengkaji, menambahkan ilmu. Kerana boleh jadi apa yang diketahui oleh sahabat kita di luar pengetahuan dan ilmu daripada kita. Justru dengan kita dapatkannya, maka kita akan berkata, benarlah sahabatku, sebenarnya aku yang tersilap. Keduanya, kita mesti melihat khilaf itu sama ada sifatnya tadad atau tanawu'. Maksud tadad di situ ialah adakah khilaf yang tidak memungkinkan bertemu satu titik yang sama. Maksudnya ia tidak diizinkan untuk berkhilaf. Kalimah syahadah, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, semuanya sepakat. Tak ada yang kata yang lain daripada itu. Kalimah begitu juga dengan rukun Islam, rukun iman, semuanya adalah dalam bentuk yang sepakat. Maka di situ kita tengok bila ada pandangan yang lain, kata rukun Islam 3 ke, rukun iman 2 ke, maka itu adalah tidak dibenarkan sama sekali. Kedua, jika sekiranya khilaf tanawu', banyak khilaf di mana kita dapati bahawa adanya pandangan-pandangan yang mana ianya bersifat isunya adalah far'i, juz'i atau cabang. Bila bersifat begitu, maka bila khilaf diizinkan. Kita tengok keadaan seseorang, kita tengok latar belakangnya, kita tengok ilmunya, kita tengok kefahamannya, kita tengok mazhabnya, kita tengok cara yang dilaksanakan mengikut imam atau pemimpinnya atau kita kata tok gurunya. Maka di mana dalam ruang lingkup khilaf yang diizinkan, yang dipanggil tanawu', maka sepatutnya kita amat menghormati. Kemudian yang berlaku menariknya, zaman dahulu bagaimana telah diterjemahkan adat khilaf ini oleh para ulama sejak dahulu lagi. Kita dapati al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga mempunyai sisi pandang yang berlainan daripada gurunya Imam Malik. Tapi tetap dia amat menghormati Imam Malik, sehingga beliau berkata, kafa bi malikin hujjati yaumal qiyamah, cukuplah Malik menjadi hujah aku pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kerana al-Imam Syafi'i amat mengasihi gurunya itu. Sejarah membuktikan Imam Malik juga telah berkhilaf dengan sahabatnya, iaitu al-Imam Al-Lis, Al-Lis ibn Sa', ulama besar faqih Mesir. Tetapi masing-masing saling hormat menghormati antara satu sama lain. Begitu juga Imam Syafi'i juga berkhilaf dengan gurunya Imam Muhammad ibn Al-Hasan Asy-Syaibani, yang juga murid kepada Imam Abu Hanifah. Tapi antara satu sama lain amat-amat menghormati. Begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal juga banyak masalah berkhilaf dengan gurunya Imam Syafi'i. Tapi kedua-duanya menzahirkan rasa mawaddah, kasih sayang, cinta, menghormati antara satu sama lain. Justru kita dapati bahawa inilah adab yang unggul, kerana disulami dengan akhlak yang luhur lagi tinggi yang mereka lakukan dalam menyelesaikan sebarang isu dan kemeluk dalam kehidupan. Ini perlu kita fahami, kerana saya melihat sehari dua ini begitu rancak kadang-kadang dalam Facebook, dalam lontaran-lontaran idea, tetapi kadang-kadang kita terlupa bahawa sahabat kita itulah adalah sahabat yang kita perlu kasihi dan hormatinya,
dan dialah sahabat yang cuba menemukan dan mencari sebuah kebenaran, maka alangkah baiknya kita bersifat kasih sayang dan menghormatinya, mengajaknya berbincang dalam bentuk disiplin ilmu yang penuh dengan harmoni. Wallahualam. Alhamdulillah, itu dia mukadimahnya yang dibawakan oleh Yang Berbahagia Datuk Zulkifli dengan tajuk yang kita bincangkan pada hari ini, akhlak dalam berbeza pendapat. Baik, terima kasih. Saya bersemangat untuk di awal ini, kita lihat seketika dan kita akan sambung lagi apa yang kita bincangkan pada petang ini, iaitu akhlak dalam berbeza pendapat. Dan kita lalukan kepada pendengar, kalau nak hubungi kami boleh di talian 0362051500 atau juga anda boleh like kami di Facebook IKIM FM untuk menanyakan soalan. Ya, boleh terus hantarkan segala soalan-soalan yang ingin ditanyakan kepada Sohibu Samaha. Kita kembali selepas ini. Merupakan minuman alternatif coklat malt yang berhasiat untuk hidangan sarapan keluarga anda. Mengisi koko menurut aram gamana merupakan sumber nutrisi probiotik yang tinggi. Membantu pembiakan bakteria baik. Probiotik dalam mengimbangkan sistem pengharapan usus di dalam badan. Kandungan koko merupakan bahan antioksidan yang membina minda. Anak-anak pasti menggemarinya. Rasanya enak dan terlebih lazat. Masa untuk berubah. Hubungi 019-33448. Kembali sana ini Syafiq dan para pendengar bersama menerusi segmen Bayan Limnas. Alhamdulillah, waktu ini kita bersama dengan Yang Berbahagia Datuk Zulkifli Muhammad Al-Bakri membincangkan topik akhlak dalam berbeza pendapat. Kalau kita lihat Siti, kalau selalu kita berhubung, kita berkomunikasi, pastinya kita perlu menjaga cara dan juga tata tertib kita walaupun kita berbeza pendapat, kan Siti? Jadi bagaimana agaknya saya bersama Dr. Zulkifli Bakri, kalau kita ialah manusia kan, walaupun kita cuba nak setenang mungkin, nak sabar mungkin, tapi ada sengaja perkara tak boleh, kita naik juga angin barang kita tu. Jadi macam mana kita nak menjaga tenang tu dalam keadaan positif ataupun negatif? Silakan. Pertama sekali saya suka nyatakan bahawa kalau kita baca surah Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala di ujung ayat menyebut watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, dan hendaklah mereka saling pesan memesan, wasiat mewasiati dengan kebenaran dan wasiat mewasiati dengan kesabaran. Jadi di situ dihubungkan dua kalimah, pertama sabar, pertama benar dan kedua sabar. Kerana dalam isu seperti inilah yang menjadi tunjang dalam kehidupan kita. Kita bak sabar ni mungkin kita senang suruh orang bersabar. Tetapi apabila kena kepada kita, maka kita ingat apa yang dinyatakan oleh Nabiullah, fasabrun jamil, maka sabar itu adalah baik. Dan Allah sendiri menyebut wasbiru wasabiru, dan sabarlah dan hendaklah kamu menyabarkannya. Jadi sifat sabar ini sebenarnya dia boleh dilatih melalui pengalaman-pengalaman kita melihat guru-guru kita, guru-guru yang berwibawa. Sebab itu sahabat sabar kerana dia melihat gurunya, mursyidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah mengambil semangat dan juga hiasan kesabaran itu lalu dipakaikan dalam kehidupannya. Sama juga kita tengok bagaimana sejarah orang-orang yang sabar akhirnya menatijahkan banyak kelebihan-kelebihan. Jadi bila kita kumpul daripada nilai yang sejarah dan juga kita boleh melihat tokoh-tokoh yang sabar sehingga Allah puji mereka dalam Quran. Sebagai contoh Allah menyatakan waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ayat ini menggambarkan bagaimana Allah jadikan di kalangan orang-orang Bani Israel itu pemimpin tak kala mereka itu sabar. Jadi kita menyabarkan diri, kita belajar orang daripada orang-orang yang sabar, kita tengok sejarah orang-orang yang sabar, kita menghayati kesabaran dan kita tahu tentang fadilat kesabaran tersebut, maka sudah barang tentu kita akan dapat menghiasi kesabaran. Wallahu a'lam.
Alhamdulillah. Terima kasih Suhaib Ibu Samaha. Itu dia kan, perlu jaga juga cara dan juga bersabar apabila kita berinteraksi, berbeza pendapat. Orang kata kita berhak untuk berbeza kan, tetapi perlu menjaga tata cara, menjaga adab-adabnya, insya-Allah. Di Facebook kita ada soalan dari pendengar kita ni. Siap. Daus Kasturi Kijang bertanya, assalamualaikum. Mohon pencerahan dari Syaikh Ibu Samaha, Datuk Dr. Zulkifli, bagaimana Nabi SAW menguruskan sahabat-sahabat yang berbeza pendapat? Silakan Syaikh Ibu Samaha. Pertama sekali, langkah baiknya kita dapat mempelajari sirah Nabi SAW. Dan sirah Nabi ini setidak-tidaknya menjadi penawar yang paling mujarab dalam melayari kehidupan kita. Sebab itulah pencinta kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia lebih dekat kefahamannya bagaimana cara menguruskan sebarang kehidupan mereka mengikut acuan sirah, mengikut acuan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita ketahui, para sahabat bila mana mereka mempunyai pandangan yang berbeza, maka Nabi SAW akan melihat unsur-unsur yang wujud kelebihan kepada sahabat tersebut. Makanya Nabi memberi satu kredit, memberi satu kebaikan dan memuji-memujanya. Jadi di sinilah cara motivasi dan cara sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya contoh beberapa kisah sebagai mukaddimah. Bagaimana Nabi tanya kepada Sayyidina Abu Bakar tentang solat witir. Bilakah patut dilakukan, apa bila kamu lakukan? Jawab Sayyidina Abu Bakar, pada awal malam. Sebelum tidur buat dulu. Ditanya kepada Sayyidina Umar, macam mana anda pula lakukan solat solat witir? Dijawab akhir malam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar, innaka akhazta bisiqah. Wahai Abu Bakar, kamu telah mengambil dengan cara yang siqah, yang dipercayai, maknanya confirm kita buat dah, sebab buat dah sebelum tidur. Dan dia kata pula kepada Sayyidina Umar, innaka akhazta bil azimah. Kamu ambil dengan cara semangat yang tinggi. Artinya kedua-duanya tak salah. Walaupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ija'alu akhir salatikum witra. Jadikanlah akhir solat malam kamu dengan cara berwitir, yakni solat witir. Selepas tahajud dan sebagainya, sudahilah dan khatamlah dengan witir. Jadi kita tengok pendekatan dua sahabat ini, maka Rasulullah SAW membiarkannya, bahkan Rasulullah SAW memuji pula. Kerana apa? Kerana khilaf di situ bukanlah satu khilaf yang mazmum atau membawa kepada cariknya maruah atau rosaknya jiwa seseorang itu, tetapi pendekatan ke arah untuk melaksanakan ibadat-ibadat yang lebih baik dan lebih afdal. Sama juga dengan kisah-kisah yang lain. Maksudnya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu berhati-hati. Kecualilah jika sekiranya khilaf itu sampai kepada boleh membawa pertumpahan darah. Sebagai contoh, bila berlakunya antara golongan Aus, antara golongan Aus dengan Khazraj, antara orang Ansar sesama mereka bergaduh dengan membangkitkan sejarahan yang lama dan membangkitkan kelebihan dan kehinaan musuh masing-masing. Ketika itulah Rasulullah SAW dengan segera datang dan mendamaikan mereka, sehingga Allah menyebut wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku, dan hendaklah kamu berpegang teguh dengan tali Allah dan jangan kamu bercerai-berai. Daripada situ menunjukkan di ketika dalam keadaan seperti itu, maka dipertegaskan oleh Rasulullah SAW dengan sungguh-sungguh agar mereka tidak membawa-bawa api-api kemarahan yang akan dikuasai oleh syaitan sehingga menumpahkan darah, akhirnya berbunuhan sesama Muslim, sesama umat, dan adakah ini menguntungkan, bahkan dia amat-amat merugikan. Wallahu a'lam.
Alhamdulillah. Terima kasih Sohibu Samaha dengan pencerahan itu tadi. Dan waktu ini kita ada pemanggil di talian konti IKIM FM. Ya, kita ada Cik Ahmad dari Kuala Lumpur. Silakan Cik Ahmad. Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Ahmad. Silakan saya bersama. Yang pertama saya ucap terima kasih kepada sahabat kita Cik Ahmad yang bertanya. Dan saya bahagikan jawapan ini kepada dua. Pertama, dalam kerangka sesama orang Islam dengan pelbagai jalur politik dan sebagainya. Kedua, orang Islam dan juga orang bukan Islam. Adapun yang pertama, sebagaimana yang kita ketahui, bila mana kita nampak adanya pandangan-pandangan khilaf yang pelbagai ini, ada beberapa noktah yang perlu kita lihat. Pertama, kita cuba lihat noktah persamaan dan titik-titik persamaan. Maka cara macam itu, kita boleh untuk melegakan perasaan dan emosi antara satu sama lain. Contohnya, pergi semayang masjid. Pergi semayang masjid, tak kira orang itu orang UMNO, orang PAS, orang lain-lain lagi. Maka semuanya akan pergi ke masjid. Maka pada masa itu, cuba cari titik-titik, saya tengok awak, awak orang Islam, saya orang Islam. Saya mengucap, awak mengucap. Saya beriman kepada Allah, awak beriman kepada Allah. Mati masing-masing tanam dalam kubur, di perkuburan orang Islam sama. Kalau saya mati dulu, awak datang tolong sembahyang kat saya. Kalau saya mati, awak mati dulu, saya pergi uruskan jenazah awak. Jadi bila kita tengok titik-titik persamaan macam itu, maka pada masa itu kita akan jadi mudah untuk merasakan hati kita itu jinak. Dan hati kita akan merasa lebih taklif. Kedua, bila mana kita tengok titik-titik perbezaan, cuba renung benar-benar di mana sebenarnya perbezaan tersebut. Ghalibnya perbezaan berdasarkan kepada kaedah cara, cara pendekatan. Ghalibnya begitu. Saya tak kata macam yang ni caranya begian, yang ni caranya begian, yang ni kata kena begini, yang ni begian. Boleh tak kalau masing-masing ra'i meraikan antara satu sama lain? Jadi bila ra'i sama ra'i, dan boleh untuk kita tengok, kita tambahkan yang tidak berapa baik kepada yang lebih baik. Kita tunjuk jalannya. Pada masa itu akan berlaku kesepaduan, akan berlaku kesepakatan dan akan nampak jelas. Saya bukanlah nak bincang jauh daripada garisan saya sebagai orang yang bukan ahli politik. Tapi kita sepanjangnya kita fikir bahawa sama-sama kita ini perlu akan ada apa yang Allah sebut bihablillah wala tafarraqu. Jadi kalau kita boleh pegang macam itu, sama-sama kita saling maaf memaaf, hormat menhormat, kasih mengasihi. Kedua, kalau kita tengok, saya tak dapat nak jawab panjang lagi sepanjang ini, pada sahabat-sahabat lain boleh tambahlah dan boleh bincang balik. Isu yang kedua, kita dengan sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita yang bukan Islam. Sebagai contoh, walaupun bukan Islam, kalau kita renung betul-betul, masing-masing ada titik persamaan yang boleh, iaitu sifat manusia. Jadi insaniyatul insan itu menjadikan kita boleh merapatkan saf dan boleh memikirkan maslahat yang bersifat bersama. Sebagai bukti yang paling jelas, bila kita baca Misaq Madinah ataupun kita kata Piagam Madinah, di mana di sana ada band ataupun kita kata fasa-fasanya yang mana menerangkan bagaimana hubung kait
masyarakat yang bersifat kemajmukan itu, sama ada Yahudinya atau Arab yang bukan Islamnya, termasuk juga Muhajirin Ansar, bagaimana Nabi meletakkan piawaiannya atau SOP-nya atau garis panduannya bagi membentuk satu kesepaduan dan kesatuan, dan bagaimana walaupun dipahami ada beberapa titik bengit khilaf yang berlaku, tapi Nabi susun atur akhirnya menjadilah kota Madinah, sebuah negeri yang mana meraikan rakyat jelata walaupun dia bukan daripada kalangan umat Islam. Saya. Tapi itulah mulianya dan tingginya nilai Islam itu. InsyaAllah, saya bersama. Itu dia yang penting, kita perlu menjaga kan adab kita, cara kita juga untuk berbeza pendapat itu. Semoga orang yang bersama berkongsi pendapat tidak terasa hati kan, dan juga tidak ada kekhilafan di situ. Mungkin tak nak berpecah belah. Ya, betul. Okay. Kita ke Facebook pula. Syafiq dan baik. Di Facebook IKIM FM dari Muhammad Syahrul Azlan, katanya ada soalan di sini. Apa pandangan Datuk tentang suasana zaman sekarang yang banyak ustaz-ustaz meluahkan perbezaan mereka di media sosial hingga menyebabkan kami orang awam jadi keliru? Mungkin itu ditanyakan soalan. Silakan, saya bersama. Terima kasih. Saya terbaca dalam satu pandangan ulama, terutamanya apa yang disebut oleh Syekh Husin Mallah dalam kitabnya Al-Fatwa Nash'atuhu, begitu juga Watatawuruh, iaitu fatwa permulaannya, perkembangannya dan mula dilihat dengan besar lagi. Mm-hmm. Dalam buku tersebut menggambarkan kepada kita bahawa sejarah orang alim zaman dahulu, dalam mana dia memberi pandangan, maka dia berhak memberi pandangan bila mana dia rasa dia mampu. Itu asalnya. Tetapi menariknya disebut akhirnya zaman Muawiyah, bila mana dia tengok ada seorang yang boleh bercakap dengan hebat begini-begini, tapi Muawiyah radhiyallahu an, bila dia tengok suasana macam itu, dia bimbang dan dia buat satu sekatan. Dan dia beri satu pengajaran supaya apa? Mungkin dari sudut fahaman itu atau pendapat itu tidak akan mencelarukan orang lain dan sebagainya. Dengan sebab itu, kalau kita tengok dasar yang dibuat oleh mana-mana apa nama ni majlis agama Islam negeri, biasanya dia ada tauliah. Dan tujuan tauliah ni adalah untuk supaya mereka masing-masing sentiasa dalam keadaan beringat-ingatan dan benar-benar layak untuk diberikannya. Jadi hasilnya di situ berlaku sedikit ataupun tapisan yang mana terbezanya antara yang layak dengan yang tak layak. Sayyidina Ali berkata kepada Al-Hasanul Basri bila ditanya kepadanya, ma malakuddin wa ma fasaduh, apakah yang menjadi penguasa kepada agama dan yang merosakkan agama? Jawab Al-Hasanul Basri, malakuddin al-wara' wa fasaduh tamak, yang menjadi penguasa agama adalah sifat wara' dan yang menjadi rosaknya agama adalah sifat tamak. Sayyidina Ali menyatakan, ijlis famisluka yatakallam, duduklah orang seumpama kamu yang paling layak untuk bertutur, berbicara, sebab ada kelayakannya. Berkenaan dengan isu beri pandangan, saya syorkan beberapa perkara. Biasanya apa yang kita bincang ada telah dibincangkan oleh ramai ulama sebelum kita. Alangkah baiknya utara pandangan jika sekiranya kita mahu bagi, maka kita juga refer kepada nas-nas, kita refer kepada kaedah-kaedah usuliyah dan juga fiqhiyah. Saat yang sama, kita tengok pandangan-pandangan ulama dan kita tengok dalil-dalil yang dikemukakan juga wajhul istidlal, agar sebenarnya bila dia kemukakan itu, adanya asas istimbat dan hukum untuk dipegang dan diyakini kehujahannya. Ini dinyatakan oleh Ibnu Hamdan dalam kitabnya Sifatul Fatwa wal Mufti wal Mustafti. Antara lain Ibnu Hamdan menyatakan,
tidak layak bagi seseorang hanya bagi tahu hukumnya boleh atau tak boleh, sah atau batal. Sebab kadang-kadang kita tengok dengan keadaan macam itu, orang mahu cari dalil, orang mahu tengok kenapa dia kata macam ni. Supaya apa? Supaya ianya begitu jelas. Cumanya jawapan seperti ini kita bahagikan kepada dua. Boleh jadi kalau orang kampung dia percaya dah kepada Tok Guru ni, Tok Guru ni jawab okey boleh, tak boleh. Jadi dia tak perlulah terang satu persatu mengikut metodologi kepada cendikiawan-cendikiawan yang untuk memahaminya. Jadi bila nak meluahkannya itu, bagi saya kemukakanlah cara metodologi yang benar. Pendapat ini begini, pendapat ni begini kalau ada. Dan kalau boleh, kita kena ra'i banyak. Pertama, ra'i mazhab setempat. Kedua, meraikan maslahat. Ketiga, kita meraikan badan yang berautoriti. Keempat, kita tengok dalam suasana apa kita nak katakan. Apakah dengan ucapan kita, dengan pandangan kita, boleh menyebabkan satu hal yang merasa tidak selesa oleh orang ramai dan menyusahkan sehingga para ulama merasa sukar untuk menerimanya, maka kenyataan seperti ini perlu disemak dan berhati-hati. Justru saya syorkan apa-apa yang hendak ditaip, ditulis dalam Facebook, berlaku semakan dan tanyalah kepada mereka yang alim, yang faham, agar jawapan kita ini selari dengan apa yang dikehendaki sebenar. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Sohibu Samah dengan apa yang telah pun disampaikan, dikongsikan oleh Sohibu Samah. InsyaAllah semoga terjawab apa jua persoalan yang ditanyakan oleh rakan pendengar kita tadi, kan? Ya, dan kita pun hampir ke hujungnya. Di hujung ni, apa yang kesimpulan boleh kita buat tentang tajuk kita pada petang ni, akhlak dalam berbeza pendapat. Silakan. Saya ucap terima kasih. Sebenarnya isu ni panjang kalau kita nak bincang, sebab dia satu isu yang besar. Dalam situasi zaman media masa yang begitu banyak, maka kita memerlukan satu pandangan-pandangan yang sifatnya rasmi, yang bersifat dalam bentuk untuk menharmonikan. Maka di situlah akan terlahirnya satu kelompok, satu golongan yang sentiasa adanya sifat hormat menghormati, berkasih sayang dan memahami akan jawapan-jawapan yang sebenar dan tuntas. Inilah yang kita harapkan. Saya teringat bagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala bila mana dia bertelengkah dengan muridnya Yunus ibn Abdul A'la As-Safadi. Dia dapati muridnya sudah meninggalkan majlisnya kerana masalah krisis dari segi hala kepahaman yang tak sama. Maka dia datang kepada Yunus dan berkata, wahai Yunus, tidakkah khilaf ini hanyalah bersifatnya begiang sahaja, tapi kita menjaga ukhuwah Islamiah, kita merapatkan saf, kita menghubungkan dengan cara yang seterbaiknya. Akhirnya muridnya sejuk kembali dan fahamlah maksud dan matlamat gurunya, tak lain tak bukan apa yang dikehendaki adalah untuk menemukan satu natijah kebenaran dan mendapatkannya. Maka dengan sebab itulah Al-Imam Syafi'i amat-amat menjaga adabul khilaf dan akhlaknya cukup tinggi. Sebab itu keluar daripada mulutnya kalimah, kebenaran daripadaku boleh jadi silap, kesilapan daripada orang lain boleh jadi benar. Dari disitulah dia reserve, dia sentiasa memuhasabahkan diri dia dan dia sentiasa meraihkan agar hubungan ukhuwah Islamiah, kasih sayang antara kita tetap subur, dan pada masa itu hati kita akan rasa berlapang dan insyaAllah cara itu akan mendekatkan kita kepada kebenaran. Dan saya akhiri dengan satu doa. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Bersemaha Dato' Dr. Zulkifli Al-Bakri, Mufti Wilayah Persekutuan, yang dah pun menerangkan kita dengan cukup jelas sekali tentang tajuk kita petang ini, akhlak dalam berbeza pendapat. InsyaAllah semoga beroleh manfaat dengan penerangan-penerangan yang telah pun disediakan oleh Sahibus Samaha. Saya tertarik tadi Syafiq, apa yang Sahibus Samaha Dato' Dr. Zulkifli menyebut tadi, belum tentu yang kita nampak benar itu betul, betul, dan belum tentu yang dikatakan salah itu dia salah. Dia mungkin salah. Dalam salah itu ada kebenarannya. Yang penting kita terus bernaung di bawah satu nama syahadah, yang juga kita perlu berada dalam sifat kasih sayang antara satu sama lain, insya-Allah. Terima kasih kita ucapkan kepada Sahibus Samaha. Assalamualaikum. 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 Okay, untuk anda para pendengar, kita akan kembali dengan Syafiq. Ya. Jadi teruskan setia bersama kami.